Pendigitalan membuka peluang yang besar bagi usahawan tempatan berkembang di peringkat domestik dan global. Cabaran ekonomi semasa mempercepatkan pertumbuhan ekonomi digital sekaligus mendorong perniagaan tradisional beralih kepada e-dagang. Panjang PKP ini banyak perusahaan mikro dan juga PKS terjejas dan mereka yang sebelum ini banyak berniaga dengan meletakkan produk mereka di kedai-kedai, di pasar-pasar dan menjaja secara kecil-kecilan tidak boleh meneruskan perniagaan mereka. Jadi bagaimana untuk memastikan mereka mempunyai aliran tunai yang berterusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada yang dihormati Dr. Diana binti Jumaidi selaku tenaga pengajar Wacana Akademik Bahasa Melayu A212 Kumpulan J. Saya Nurul Fat Diana binti Muhammad Ramlan memegang nombor matrik D2021-1099159. Tugasan kali ini, saya akan membentangkan apakah kelebihan-kelebihan perniagaan atas talian dalam kalangan masyarakat di Malaysia. Semenjak penularan wabak COVID-19 yang lalu, ia telah menyebabkan sektor perniagaan kecil di Malaysia menjadi salah satu sektor yang paling terkesan secara langsung akibat pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang bermula pada Mac 2020 telah menyaksikan peralihan tren pengguna yang memanfaatkan sepenuhnya platform e-dagang untuk membendung penularan wabak COVID-19 ini. Selain perusahaan dan perniagaan sedia ada yang beralih kepada pemasaran produk secara digital, peluang ini turut sama direbut oleh banyak usahawan baharu bagi meneruskan kelangsungan hidup. Menurut analisis e-dagang global data, pasaran e-dagang Malaysia dianggarkan mencatat pertumbuhan 24.7% pada tahun 2020. Perniagaan atas talian juga dikenali sebagai e-dagang yang membolehkan sesiapa sahaja untuk melakukan urusan jual-beli secara maya sekiranya mempunyai kemudahan internet. Antara kelebihan yang diperoleh masyarakat dalam melakukan pembelian secara atas talian adalah dapat menjimatkan masa pengguna. Faktor kesesakan di pusat membeli belah dan pasaraya telah membuatkan pengguna beralih ke perniagaan secara atas talian. Pengguna tidak perlu bersesak mencari kawasan untuk parkir kenderaan, beratur untuk membuat pembayaran atau berebut untuk mendapatkan barang yang terhad. Menurut artikel yang ditulis oleh Norazmida Hussein dan Siti Norashidah Roslan pada tahun 2021 menyatakan bahawa pengguna lebih gemar untuk membeli secara atas talian kerana mereka tidak perlu beratur untuk masuk ke satu-satu premis oleh sebab setiap premis tidak boleh mempunyai pelanggan yang ramai pada satu-satu masa bagi mengikut SOP yang telah ditetapkan. Hal ini telah menyebabkan pengguna merasa ianya adalah perkara yang menyelamatkan mereka untuk menjalankan aktiviti membeli belah. Kelebihan perniagaan atas talian seterusnya ialah mereka yang berurus niaga secara atas talian mampu menjimatkan banyak kos. Perniagaan atas talian dapat memudahkan pengeluar dan pengguna untuk membeli atau memasarkan sesuatu barang. Perniagaan atas talian yang tidak memerlukan premis perniagaan yang besar dan kaki tangan yang ramai, maka peniaga dapat menjimatkan kos sewa premis perniagaan dan kos gaji pekerja dengan hanya menggunakan kediaman sendiri untuk menyimpan stok barangan. E-dagang juga memberi peluang kepada syarikat-syarikat untuk menjual produk mereka kepada pengguna multinasional di seluruh dunia melalui internet. Keadaan ini juga akan turut memudahkan pelanggan dalam pembelian barang. Pembeli dapat menjimatkan kos petrol kerana tidak perlu keluar untuk membeli barang yang dihajati. Pengguna juga akan mendapat maklumat dan harga yang tepat sebelum membeli sesuatu barangan supaya tidak membeli dengan harga yang tidak berpatutan. Kesimpulannya, pelbagai kelebihan yang dinikmati hasil daripada perniagaan atas talian kepada masyarakat khususnya kepada peniaga dan pembeli. Kemudahan teknologi ini juga telah membuka peluang perniagaan secara sambilan kepada golongan yang memerlukan pendapatan sampingan. Pihak kerajaan juga telah memperkenalkan pelbagai inisiatif untuk membantu peniaga secara atas talian untuk berkembang dan maju. Sekian ucapan daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.